This is the Living Word. Sifat buah Roh Kudus yang keenam adalah kebaikan. Goodness, love, love's character, agathosune, yaitu sifat yang bergairah akan kebenaran dan keadilan, serta membenci kejahatan, dan dapat terungkap dalam perbuatan baik dan dalam menegur atau memperbaiki kejahatan. Kebaikan adalah norma hidup orang Kristen yang akan membawa orang melihat Kristus dalam kehidupan kita. Membalas kejahatan dengan kebaikan merupakan contoh yang paling jelas dari sifat buah Roh Kudus ini. Kebaikan adalah nilai yang harus kita pelajari dan hidupi dengan mencontoh teladan Kristus, karena tidak ada seorang manusia pun yang baik dari awalnya, karena dosa warisan Adam. Mari kita sama-sama belajar kebaikan dari Tuhan. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.